Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Kelai, Kecamatan Sambaliung, tepatnya di area instalasi pengolahan air Sambaliung milik PDAM Tirta Segar. Warga sekitar juga belum dapat mengenali mayat tersebut. Mayat ditemukan Bambang Sudianto, operator IPA Sambaliung PDAM Tirta Segar, pada Kamis 12 April 2018, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Menurut Bambang, dirinya tanpa sengaja menemukan mayat tersebut saat tengah melaksanakan rutinitas pekerjaannya mencatat flow meter air di instalasi pengolahan air Sambaliung. Saat melakukan pencatatan itu, ia mencium bau busuk dan setelah diperhatikan, ternyata sesosok mayat dalam posisi tertelungkup dengan sebagian tubuh berada di sungai. Kami kan kegiatan tiap sore sama pagi tuh kebiasaan mencatat flow meter air. Jadi pas waktu kena sip, saya mencatat. Biasa saya bawa kunci, cuma tadi tidak bawa kunci, saya lewat luar pagar. Nah, waktu pas saya tunduk, saya melihat, mencium bau. Nah, pas mencium bau, saya perhatikan kok kayak seperti kasur busa, tapi belum memastikan kalau itu mayat. Nah, pas pertama saya lihat itu seperti usus atau apa itu, di situ saya perhatikan terakhir tuh kaki. Habis saya lihat kaki itu, saya langsung lari, sudah manggil teman tadi, ada teman di situ. Sementara itu, Kanit Reserse Umum Satreskrim Polres Brau, Alvan Delano, kepada Benis TV mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab meninggalnya korban, sebab pihaknya terlebih dahulu harus melakukan visum sekaligus identifikasi di RSUD Abi Rifai. Namun diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 24 jam saat ditemukan. Kita bawa ke rumah sakit, kita identifikasi, nanti sambil jalan kita data juga yang kira-kira merasa kulitnya hilang, nanti lapor ke Polsek sambil kasih ciri-cirinya. Niko Gustinanda, Benus TV, melaporkan.